Selamat pagi semuanya, saya Bastantara Capangestu dari Universitas Politik sebagai pendapat kedua. Sangat tidak setuju terhadap mosi yang diberikan, di mana mosi tersebut adalah gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi. Seperti yang kita tahu, kelas ekonomi tidak mempengaruhi bagaimana diskriminasi terjadi di negara tersebut. Dikarenakan kebanyakan negara maju yang lebih tinggi tingkat diskriminasi terhadap gender dan etnis daripada negara-negara berkembang, contohnya Jepang, Amerika, Inggris, dan Arab. Kita tahu bahwa negara-negara tersebut memiliki tingkat ekonomi yang sangat tinggi, tapi malah sebaliknya, tingkat diskriminasi di sana juga sangat-sangat tinggi. Maka dari itu, kita seharusnya lebih berfokus terhadap diskriminasi, di mana gerakan sosial itu berfokus terhadap diskriminasi yang seharusnya dilakukan di setiap gerakan-gerakan sosial. Kita tahu, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah sangat jelas di mana hak asasi manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus menjaga dan mengelola. Kok makin bodoh, anjing.